Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sore seleha kelas 1 kelas zaman Istiqomah sama Rasmi Balingga. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Mari sore seleha sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Hari ini kita masih belajar tematik tema 1, subtema 1, pertemuan kedua untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah memperhatikan video pembelajaran, guru yakin pasti soleh-soleha sudah bisa ya menulis lambang bilangan 1 sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung jumlah bundanya. Coba sekarang soleh-soleha hitung berapa jumlah tasnya. Sudah? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Maka yang kita lingkari gambar rautan, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah rautannya ada 8. Maka kita lingkari angka 8. Kemudian soleh-soleha hitung kembali. Berapa jumlah pensilnya? Sudah dihitung? Oke, sekarang kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah pensilnya ada 6. Maka kita lingkari bilangan 6. Mudah ya soleh-soleha menghitung jumlah benda. Selanjutnya kita akan belajar untuk melengkapi huruf. Nah, soleh-soleha bisa perhatikan kembali pada layar ya. Ada huruf S, titik-titik, T, guru akan menulis nama siapa ya? Ya, betul sekali. Guru akan menulis huruf Siti. Maka kurang huruf apa ya soleh-soleha? Ya, betul sekali. Guru akan melengkapi huruf I dan I. Masih ingat ya, huruf vokal itu ada huruf apa saja? Huruf vokal itu ada huruf A, I, U, E, dan O. Betul sekali soleh-soleha. Guru akan menulis huruf Siti, maka hurufnya S, I, T, I. Kemudian yang kedua, guru akan menuliskan nama Beni. Sudah ada huruf P, titik-titik, N, titik-titik. Maka huruf yang kurang adalah huruf, ya betul sekali, huruf E dan I. Maka huruf Beni itu ada B, soleh-soleha melengkapi huruf.
terakhir ada huruf acak, O, E, D. Maka Bu Guru akan menyusun nama Edo. Edo terdiri dari huruf E, D, O. Bagaimana soleh-soleha? Mudah ya menyusun hurufnya. Oke, sekarang kita akan belajar kembali huruf konsonan. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar huruf vokal ya soleh-soleha. Sekarang kita akan belajar huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf-huruf selain huruf vokal. Ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, I, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Mudah ya soleh-soleha? Untuk mengingat-ingat huruf konsonan itu, berarti kita harus hafal yang termasuk huruf vokal. Huruf vokal kan sedikit, maka kita menghafalkannya huruf vokal. Selain huruf vokal, berarti termasuk huruf konsonan. Sekarang kita berlatih menentukan huruf konsonan dari sebuah nama. Bu Guru punya nama Siti. Berarti yang termasuk huruf konsonan kira-kira huruf apa ya soleh-soleha? Ya betul sekali, yang termasuk huruf konsonan adalah S dan T. Sedangkan huruf I dan D itu termasuk huruf vokal. Kemudian nama selanjutnya adalah Udin. Udin berarti yang termasuk huruf konsonan huruf apa saja ya soleh-soleha? Ya betul sekali, D dan N. Untuk huruf U dan I itu termasuk huruf vokal. Terakhir ada kata nama Dayu. Berarti yang termasuk huruf konsonan adalah huruf 100 buat soleh-soleha. Ada huruf D dan Y. Untuk huruf A dan U adalah termasuk huruf vokal. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar huruf konsonan dan bilangan 1 sampai dengan 10. Soleh-soleha bisa pelajari kembali ya materi hari ini. Sekarang soleh-soleha bisa tulis evaluasi, tulis hari Rabu 21 Juli 2021. Yang pertama, salah satu huruf konsonan yaitu huruf titik-titik. Soleh-soleha bisa sebutkan satu saja ya yang termasuk huruf konsonan. Kemudian nomor 2, ada kata nama Beni. Yang termasuk huruf konsonannya adalah huruf titik-titik. Yang ketiga, Bu Guru ada huruf acak berkaitan dengan nama benda. Ada S, I, U, R, K. Maka disusun menjadi titik-titik. Soal nomor 4, soleh-soleha lambang bilangan 8 yaitu titik-titik. Soleh-soleha menuliskan ya nama lambang bilangan 8. Kemudian soal nomor 5, berapa jumlah rautannya? Bisa tulis dengan menggunakan lambang bilangannya ya. Semangat mengerjakan soleh-soleha, kalian pasti bisa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pesannya Bu Guru, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat untuk belajar. Mari soleh-soleha, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita membaca hanggala bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa hasil evaluasinya di foto dan di share di grup kelas 1 Melazamah ya.